problem. It's a straightforward goal. And it's Ezra Walliant. Oh, he saved it. Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2020. Pelatih Shin Tae-yong joget di ruang ganti bareng pemain sampai basah. Indonesia berhasil mengalahkan Singapura 4-2 di National Stadium dalam leg kedua semifinal Piala AFF 2020, Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021, malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu membuat Indonesia ke final dengan agregat 5-3. Akun media sosial PSSI membagikan cuplikan kebahagiaan skuad Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong sampai ikut joget bersama anak asuhnya dan terlihat pula kepalanya diguyur air. Seluruh pemain dan staf pelatih layak mendapatkan kebanggaannya menuju final. Mereka sekaligus mematahkan banyak prediksi yang menyebut sulit melangkah ke final, terlebih tampil dengan rataan skuad 24,3 tahun.